Oh, kita bisa ambil alih, guys. Skill yang Morgana aktif nih. Bagus banget dah. Langsung ambil alih. Oke, kita bisa ngeroll dice lagi kan ya. Dan dipindahin ke sana, lemah termahal. Hi guys, welcome back to my video. This is Dere Gaming and you're watching me on YouTube. Oke, di video kali ini coba untuk main Garry's lagi ya. Sesuai judul video, di sini gue ngajakin kalian untuk nge-gameplay Pirate Espers Swimsuit Morgana ya. Kira-kira tuh dia gue dapetin baru aja guys di event ini, Male Carry Liblang dari Combination. Oke, langsung aja kita coba liat untuk penampilannya kayak gimana. Jadi tuh dia kayak penyihir tapi lagi itu ya guys, liburan. Pakaiannya serba kayak di pantai gitu, kayak pengen chill gitu guys dia. Oke, dan rambutnya panjang, dan disini saat ngelempar dadu, dia tuh kayak loncat ke atas, dan untuk backstory dia itu ada penyihir cantik yang ingin berlibur ke pantai. Untuk sekali ini saja, dia ingin melupakan sihir dan beristirahat seperti manusia biasa. Jangan lihat aku. Oke, kira-kira kayak gitu. Dan untuk dia skill pertamanya ada saat buat bangunan, 35% ambil alih area dalam satu line. Ini defense ambil alih bakal nonaktif. Oke, berarti kayak retak ya, tapi ada tambahannya, lalu lempar dadu sekali lagi. Pertahankan efek double. Oke, kayak gitu. Dan untuk skill kedua dia itu ada saat dadu double 3 kali, 80% pindah ke start dan gratis bangun lemak random di areaku. Oke, kira-kira kayak gitu. Berarti dia termasuk kartu itu ya. Bagus untuk completion, guys. Tapi nanti gua akan coba mainnya itu pakai deck completion sama bangkrut. Kalau yang completion pertama kayak gini, gua ada Faro Helmet untuk dice control ya. Jadi saat ngebuat lemak bisa ngeroll dice lagi. Kedua itu gua ada Sky Town Plan. Jadi setelah ngeroll dice bisa pilih pindah dalam range dan itu langsung ngebuat lemak dalam satu line. Dan ketiga itu gue ada Stark Black Hole Engine, jadi fungsinya saat ngebuat landmark bisa buat black hole, dan saat tiba di black hole bisa pindah seline. Dan keempat itu gue ada Rocket Skate, jadi kesempatan dead double meningkat, dan saat double itu ada kesempatan buat landmark itu guys gratis saat tiba di area kosong atau kalau misalnya tiba di area musuh bisa gratis. Oke, langsung aja kita mulai pakai deck yang completion dulu. Oke, di gameplay pertama ini gue coba mainnya di map itu ya, dunia, dan dapat lawannya Prasuto nih. Oh my god, untuk set penanik. Oke, kayak gitu, dia ada defense. Dia dapat 4, tapi dia nggak ada penan attack ya, kayak narik ataupun dorong gitu-gitu. Oke, dia pindah ke start. Dan mungkin di gameplay pertama ini gue akan fokusin dulu deh penggunaan skillnya, sampai kelihatan. Dia kelima guys. Padahal gue pengen ambil alih bangunan. Kita coba ke berapa ya, mungkin 10 deh. Oke, dapetnya malah 6 nih. Nggak apa-apa, buat aja 2 bangunan. Sekarang double 4 dong. Oke, dapat. Bisa pindah dalam gerak ya? Mungkin ke Tokyo aja dulu deh. Oke, langsung jadi landmark. Taruh black hole-nya di start aja. Sekarang incar double lagi. Oke, dapat double 8. Eh, kita malah ke sini. Double 3 kali ke startnya nggak kepake guys. Oke, no problem. Sekarang kita dapat 9. Oke, buat itu ya, landmark di rocket skate, taruh aja di sini black hole-nya. Jadi kesempatan double 3 kali ke start itu 80% ya. Oke, tadi nggak aktif. Kita coba ke berapa? 12 deh ini. Rocket skate-nya aktif. Double dan dibuat lemak gratis nih. Kali ini ke berapa ya? 12 deh. Oke, dapat. Buat lemak lagi dong. Oke, ternyata enggak. Kali ini keempat deh. Oke, dapat tapi double guys. Kita mau pindah ke start. Dan kita bisa pindah selain ke sini aja mungkin. Buat 2 bangunan dulu. Nanti kita coba ke Sydney deh. Dia dapat 8. Oke, kita ke 10. Aktif dong, come on, ambil alihnya Morgana. Di Singapura. Oke, ternyata ngebuat lemak guys. keempat sekarang. Oke, dapetnya mah 8, dan di sini kita bisa menang triple ya. Oke, gak apa deh. Oke, gak apa, at least udah kelihatan skill yang double 3 kali start. Langsung aja guys, kita coba untuk masukin gameplay, fokusin yang skill ambil alih. Oke, di gameplay kali ini gue coba untuk main di flying items. Jalan pertama dapet lainnya Bunny Romy nih. Oke, dia kalau gak salah ada skill saat melewati start, bisa ngebuat lemak gratis juga. Sama ada tambahan sewa tuh guys, kayak teddy bear gitu. Kita coba ke 10 dulu deh. Eh, dapetnya mah 8 ini. Ngapain ke Cave of Nightmare? Incer 2. Dapetnya 4, gak apa-apa. Buat aja bangunan di Lock Shelter. Sekarang jalan dia.
ngebuat landmarknya paling dari sini ya. Semoga sih buat banyak bangunan dulu. Jangan jadi landmark biar gue gampang ambil alihnya. Dia ngebeli kota di sana guys, 3 bangunan. Kali ini dapat double 4. Paling dia mau main bangkrut ya ini. Oke, kali ini ke-12. Double mulu dah. Oke, bisa escape nih. Ternyata dia kedua. Dan di Demon's Heal gak jadi landmark guys. Bagus dah. Kita harus incer 2, come on Morgana. Jangan sampai enggak. Oke, dapatnya malah double 4. Naikin aja deh, gak apa-apa di sini. Sekarang kita incer 12 guys. Dapatnya malah 10. Bisa pindah dalam gerak ke sini aja deh, World Travel. Jadi kalau bisa nanti kita akan main line completion di sana. Ambil alih bangunan lawan mulu. Di kota kita sengaja ke sini dulu deh, Mosil. Yang agak murahan. 2M kita nggak usah pakai guys. Kupon diskonnya. Ambil alih, langsung jadiin landmark. Taruh black hole-nya di sini aja deh biar dia nggak bisa ngebut. Oh, kita bisa ambil alih guys. Skill yang Morgana aktif nih. Bagus banget dah. Langsung ambil alih. Taruh aja black hole-nya di sini deh. Oke, kita bisa ngeroll dice lagi kan ya. Incer 2, kalau nggak 4. Oke, dapat 4. Bisa pindah dalam gerak. Pindah aja ke sini, kita lempar landmark guys, menuju sweet house. Oke, taruh black hole-nya masih di... taruhnya di sini aja deh. Takutnya nanti depend sama dia. Oke, jalan Bani Romi. Berarti udah kelihatan ya, skill ambil alihnya. Sama ngeroll lagi. Dia ngambil kota di sana guys. Gue 3 bangunan. Kali ini 9 ya. Fantasy Pilot. Kita harus dapat 2 common Morgana, jangan sampai enggak. Nice banget sesuai harapan dice control ya. Berarti di gameplay kali ini kita itu ya, menang line completion. Untuk skill yang White Morgana ambil udah kelihatan. Nice banget. Dan langsung aja kita coba untuk masuk ke next gameplay pakai deck selanjutnya. Oke, untuk di deck kedua gue akan main Bahrut ya. Kira-kira untuk dice control gue ngandelin Pumpkin Helmet. Di sini ada dice control naik 53%, ada kesempatan double juga. Dan kedua itu gue ada Voodoo Doll. Jadi saat tiba di area lawan, bisa pindahin paksa lawan ke lemar termal kita. Dan ketiga itu gue ada Genius Copycat. Jadi saat tiba di lemar bisa gratis. Dan itu copy lemarknya sama sewanya. Dan keempat itu gue ada Angel Bobber Robot. Jadi fungsinya untuk mengurung musuh saat tiba di lemar kita. Oke, langsung aja kita mulai lagi. Di gameplay kali ini gue coba untuk mainnya di map up down dan dapat lawannya si Estelle ya. Oke, kita coba ke 12 dulu mungkin. Dapatnya 10, no problem. Buat aja 2 bangunan, 3 aja. Sekarang cek 12. Dapatnya emang 11 ya. Gak apa-apa. Buat 3 bangunan lagi. Jalan dia dapat double 8 dong. Kita coba ke start dulu deh. Ngejadiin landmark nih. Incer 11, come on. Simsit Morgana jangan sampai enggak. Oke, dapat kan? Langsung jadi landmark di sini. Yang sewanya mahal. Sekarang jalan dia bisa escape. Pakai marble sekarang dapat 4 ya. Ini kayak kesempatan bagus parah. Kita harus dapat 12, come on. Ambil alih bangunan dia. Dapatnya malah 10 nih. Oke, bisa clean dunia. Kita ambil alih juga, guys. Langsung aja deh kita ambil alih dari skillnya. Kepake. Kita ke airship. Sekarang jalan dia dapat 5 guys. Oke, bisa pilih pindah dalam gerak juga. Dia pilihnya ke sana. Beli kota. Oke, di situ guys. Ini kayak kesempatan bagus sih, kita angkat dulu aja deh. Line yang di sini biar dia susah geraknya. Jadi nanti sekalian kita triggerin Voodoo Doll karena ada areanya dia di sini. Dan semoga juga dice dia meleset menuju lemak tuh kan. Dia dapat 5. Oke, okay, red shot tapi dipindahin. Kita incer 6 guys. Bangunannya dia. Dapatnya malah double 8 ya. Incer 10 berarti. Biar red shotnya nggak dipindah-pindahin. Nice, gue dapat 5M kita gunakan dulu deh. Wih, tapi kan nggak bisa diambil alih. Kalau lagi diangkat. Oke, nggak apa-apa. Dia dapat 2 guys. Bayar lagi kali ini. Ditebas aja lah kita dapatnya tapi dikit banget, cuma 4M. Oke, dia kelima guys. Kita coba ke berapa ya? Mungkin 6 lagi deh.
Dapetnya mah 8. Gak apa-apa, buat aja 3 bangunan di sini. Sekarang incer 12 atau 12 aja deh. Dapetnya mah 8 buat 3 bangunan di sini. Jalan dia ke airship, guys. Kita coba ngebut ya. Ke 12, come on. Jangan sampai meleset. Oke, karena ini kesempatan bagus parah. Sinsuit Morgana kita harus ambil alih bangunan di sana. Ke 4. Oke, dapat. Aktif dong food idolnya. Jangan sampai enggak. Oke. Tapi kita harus bayar lumayan mahal tuh, 11M. Dan dia dipindahin ke sana. Dikurung juga, perfect banget. Dia nggak bisa pindahin red sewa, guys, karena nggak punya bangunan. Kita dapat 62M. Kali ini ke 7 deh. Tambahin sewanya. Oke, dapat. Langsung aja kita naikin Spell of Blessing di sini. Dia nggak ada itu kan ya? Pendant gratisan, guys. Jadi kayak bakal pasrah. Oke, dapat 8. Kita dapat 62M lagi. Totalnya dapat 125M ya. Oke, lumayan. Musuh itu minus 27.000. Langsung aja kita coba untuk masuk ke next gameplay. Oke, di gameplay kali ini langsung aja, guys. Gue akan main dual control ya. Kartu doanya pake SimSeed Nixie. Gue mau andelin dia tuh karena ada skill team yang kayak Gravity Amplifier. Tambahan sewa kali 4. Dan untuk decknya kira-kira kayak gini penannya. Oke, dan untuk si SimSeed Morgana juga udah gue ganti sih. Ngebuat lemaknya dari andelin Valentine Jumping Drawing. Sama paling bakrut ini dari narik sejarah 4 blok pakai ini. Oke, lawannya si Karen ya. Sama server Odin dong. Ngeselin banget karena dia tuh ada skill gratis 2 kali. Oke, pindah ke sana kalau misalkan si Karen. Ternyata yang Star Candy dan kayak gitu set penannya. Oke, dapat 2 ya. Pindah dalam gerak lagi. Oke, ke sana. Langsung jadi landmark. Kali ini ketujuh, guys. Buat bangunan satu di sana. Ini kesempatan bagus, ini sih harus dapat 12, come on, jam set. Oke, dapat. Dan kita buat 2 bangunan di Templo del Dios saja. Sekarang incer 4, come on, jam set. Oke, dapat kan? Aktif juga dong. Remote. Sesuai harapan, langsung kita tarik dia ke sini. Taruh black hole-nya di sini aja deh. Oke, untungnya dia nggak ada defense. Jadi free aja ketariknya. Langsung dikurung, sewa naik, kali 4. Dan ditebas angelnya. Perfect combo. Kita dapat 100M ya ini langsung. Kali ini ke 8 deh. Oke, dapat, kita ke Bifrost dulu. Dan selanjutnya yang jalan itu ada server Odin. Oke, dia mau main apa sih nih? Bangkrut ya dari narik selain. Ke 12. Ngebeli kota. Oke, di sana. Kali ini ke 9, guys. Ini kayak kesempatan bagus sih, kita harus dapat 6, come on, jalan set. Oke, dapat kan? Dapatnya mau ada 10 nih. Kirain gue dari kontrol aktif, ternyata double. Kita keliling dunia. Buahnya aktif. Oke, jalan si Star Candy Karen. Dapat 7. Oke, dia harus bayar lagi dan kita dapat 400M nih langsung. Kita jalan pakai Nixie ya, kesini aja deh. Bangunannya dia. Tapi nggak aktif, guys, untuk skill pindah paksanya, nggak apa-apa. Taruh aja black hole di sini. Jalan server Odin. Dia dapat 3, guys. Kita kesini aja deh. Kesampingnya dia aja, Nixie. Biar color. Buat 3 bangunan. Ternyata nggak aktif, guys, sayangnya. Untuk jumping drawingnya, kita incer 3 ke Bifrost. Aktif dong skill pindahnya. Ternyata gak aktif. Dia pindah ke sana, guys. Oke, bebas sewanya berarti kepake sekali. Dia langsung ngebuat landmark. Jadi ini tuh pendannya kayak itu ya, skillnya artis push. Kita coba keempat deh sekarang. SimSeed Morgana, oke, dapat. Buat landmark dong, jangan sampai enggak. Aktif jumping drawingnya. Oke, sesuai harapan. Kita narik dia, guys. Free aja ketariknya dan langsung dikurung nih. Saya naik kali 2. Di unjul kota, nice banget. Perfect combo dan kita dapat 32M ya, tapi dia masih belum menyerah, guys. Kita incer 2 deh. Oke, dapatnya double 8. Semoga kita bisa menang 3 kali biar ngebuat bangunan sampingan. Oke, pilih kanan lagi. Oke banget. Pindah aja ke sini. Seperti yang gue bilang tadi, karena mau buat sampingan. Oke.
Jalan pakai Scenic sih ya. Mungkin kita gas blessing dulu deh. Untuk skill dia belum kepake sih guys yang gratis. Tapi nggak apa-apa, kita taruh di sini aja. Biar tambah mahal sewanya. Dapat 11 dan oke, bisa pindah ya. Dan kepake sekali gratisannya. Ternyata dia pindah ke sana, guys. Menjual kota dong. Karena marble nggak cukup. Kita dapat 7M dan dia masih belum menyerah. Oke, kita coba ke 3 dulu deh. 3 dong jalan set. Oke, dapat. Gua akan ngebuat 3 bangunan lagi di sini pastinya. Aktif jumping drone-nya. Kita tarik dia lagi, guys. Dan jadi pindah ke sana, lemah termahal. Sewa naik dan kita dapat 196M nih. Berarti totalnya 500M sama 200M ya masing-masing. Dan musuh itu minus 0 sama 55.000. Dan oke, mungkin video gameplay dari kartu Explosive Simsit Morgana sampai situ aja. Tadi gue ngajakin kalian untuk main completion sama Bang Ruth untuk set pendannya kayak gini. Tapi by the way, sorry ya kalau misalkan gue mainnya kurang jago atau gimana. Atau kalau misalkan kalian ada rekomendasi pendan yang lebih cocok kayak gimana untuk Simsit Morgana, kalian bisa komen di bawah bantu gue. Kalian juga bisa ngasih saran untuk di next video gue akan buat video gameplay dari kartu Explosive apa lagi. Nanti gue akan buatin kalau ada kartunya. Seperti biasa, gue buat video ini just for fun and sharing kalian. Dan oke, mungkin videonya sampai sini aja. Oke, thank you for watching this video. I hope you guys like it. Don't forget to like, comment apa jadi di bawah. Dan pastinya jangan lupa subscribe bagi yang belum, guys. Oke, bye.